Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membagikan tip and trick cara mengemudi yang baik dan benar. Cara mengemudi yang baik dan benar bukan hanya kita tahu tentang peraturan lalu lintas, rambu-rambu yang ada di jalan raya. Kita harus memahami fisik kendaraan kita, juga fisik kita sendiri. Nah, kalau fisik kita bisa kita atur dengan suplemen dan lain-lain, tapi kalau kita tidak bisa pandai mengemudi, maka akan mengganggu keselamatan orang lain di jalan raya. Jika Anda merasa video saya bermanfaat, segera tekan tombol like atau tombol suka. Jika berlangganan, segera tekan tombol subscribe dan pastikan Anda tekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Nah, di sini ada tulisannya angka 1, angka 3, angka 5 yang atas. Ya, di bawah angka 2, angka 4 dan R. R itu reverser atau mundur. Nah, posisi sekarang ada berada di tengah-tengah sini. Di titik tengah sini. Di tengah-tengah antara 3 dan 4. Posisi persneling saat ini. Ini adalah posisi netral. Jadi kalau digerakkan ke sini ini netral. Jadi garis yang sini tengah sini lurus, ini adalah garis nol. Garis netral. Ya. Ini posisinya ada 0 ya. Kalau untuk maju posisinya ada di tengah-tengah sini, berarti satunya ke kiri dulu baru maju. Ini satu. Oke. Nah, untuk gigi 2 kiri mundur. Gigi 3 langsung naik ke atas. Oke, gigi keempat ke langsung turun ke bawah. Karena posisinya ada di tengah tadi. Nah, tadi kalau 3 langsung ke maju ke atas. 3 langsung maju ke atas. Oke. Nah, untuk 4 pun tinggal mundur ke bawah dong. Nah, ini untuk 5 maju ke sini. Kalau untuk mundur kiri dulu baru ke belakang. Mudah bukan? Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.